Itu lur, kita setting manajemennya dulu, frekuensinya. Mas gak cek gak bisa mas, sing enak gila. Sese. Biar dipindah dulu telur ini. Ayo mas, wes on. Oke, nyalakan. Pakai jack yang agak balap telur. Ayo mas, volume coba volume setting subwoofernya mas. Kita naikkan dikit-dikit, kita lihat responnya komponennya di trilogi gimana. Oke. Terus sing dhuwur rodok dhuwure rodok dikene mas. Frekuensi dhuwure mas. PQ 3 ne mas. Oke. Dute. Equalizernya dulur. Nah, ini masih ya hampir-hampir flat ya, cuma kita naikkan dikit-dikit. Oke mas, nyalakan middle-nya mas. Middle-nya kita taruh di out 3. Wush. Kayaknya dikurangi dulu mas. Kurangi dulu mas. Settingnya frekuensi ya, dur. Sampai yuk, nggak kayak gitu ya. Ini belum ketemu. Se, tenang se. Belum pernah diturun nih semuanya ya nih. Oke, ini mid dan high-nya dulur. Sip, mid-nya mas, tambahin mas. Dulur, kita coba pakai lagu yang tadi kurang lebih sekian hasilnya ya. dB-nya 110.6.